Kelab JDT FC menggemparkan dunia bola sepak dengan pembelian 3 pemain hebat. Berikut beritanya. Secara rasminya, Kelab Johor Darul Takzim JDT FC telah merekrut pemain terbaru untuk saingan hadapan. Johor Darul Takzim JDT FC telah mengumumkan perekrutan terkini mereka dengan menjadikan Murilo Henrique de Araujo Santos pemain tengah terbaru dalam pasukan. Dengan pengalaman Murilo sebagai bek kiri, diharapkan beliau dapat memperkuat pertahanan JDT dan memberikan variasi taktikal selain dari Corbin Ong. Murilo, yang berasal dari Brazil, telah membangunkan karier sepak bolanya di Rio FFC sebelum bergabung dengan Wazim SCB di Portugal. Puncak kariernya terjadi ketika beliau menyertai SJK Seinäjoki di Finland, di mana dia bekerjasama dengan rakan sepasukan Noah Lain dan bersaing dengan kelab-kelab terkemuka di Eropah, termasuk pengalaman dalam aksi Europa League. Jumlah penampilan Murilo sebanyak 36 kali bersama SJK Seinäjoki dan penyertaannya dalam Europa League menunjukkan kualiti dan pengalaman yang dapat membawa impak positif kepada JDT. Keputusan untuk menyertai JDT menjadikan Murilo sebagai pemain import ketiga yang diumumkan secara rasmi oleh pasukan, memperkukuh kehadiran mereka dalam saingan musim hadapan, termasuk AFC Champions League Elite ACLE. Selain daripada Murilo, JDT turut menandatangani dua lagi pemain tengah, Jalil Elias dan Francisco Gerals. Jalil Elias, bintang dari Argentina, menjadi pemain pertama yang menyertai pasukan pada tahun ini. Francisco Gerals, yang memulakan kariernya bersama Sporting Lisbon, membawa bersama reputasi dan pengalaman di peringkat Eropah. Kedatangan Gerals juga menambah dimensi kreatif pasukan dengan kemahirannya dalam membuka serangan dan mencipta kombinasi permainan pantas. Dengan penambahan ini, JDT menunjukkan tekad untuk memperkukuhkan kualiti dan dominasi mereka dalam saingan domestik dan antarabangsa.